matahari mulai condong ke barat. Di balik cuaca yang agak mendung, kawasan situs bersejarah orang Minahasa, Watu Pinabetengan, yang terletak di jantung tanah Minahasa, mulai dipadati oleh komunitas pecinta dan pelestari adat, tradisi, dan budaya Minahasa. Komunitas ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Minahasa, mulai dari akademisi, pemerhati budaya Minahasa, hingga masyarakat biasa yang hanya sekedar ingin tahu tentang tradisi Minahasa. Sore ini, di lokasi situs Watu Pinabetengan, akan digelar sebuah ritual adat orang Minahasa yang mereka sebut dengan mengundam. Kata mengundam berasal dari bahasa daerah Tombolo Minahasa yang artinya mengobati. Di tengah masyarakat Minahasa pada zaman dulu, ritual mengundam memang sering dilaksanakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dan peradaban, saat ini sudah jarang bahkan tidak pernah lagi ditemukan ritual pengobatan tradisional di Minahasa. Persiapan pun dilakukan, mulai dari mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan ritual, hingga pakaian yang akan digunakan oleh mereka yang akan mengikuti ritual, termasuk sang pemimpin ritual, yakni Sang Tonaas. Tonaas, yang dalam bahasa daerah Minahasa, secara keseluruhan memiliki arti sebagai Tau Taas atau orang kuat, dalam arti secara fisik, intelektual, dan kepekaan terhadap masyarakat. Bahkan, Tonaas boleh dikatakan sebagai seorang filsuf di tengah masyarakat Minahasa. Jadi dalam ritual rumah aris ini itu dipimpin oleh Tonaas Mangundam atau tukang berobat dengan cara-cara pengobatan makatanak, cara-cara pengobatan tradisional. Jadi sama dengan tadi itu ada kan persiapan-persiapan sebelum sampai di tanpa ritual. Jadi ada siri pinang telur ayam, nasi bungkus itu sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur. Sebelum mengadakan ini sekaligus itu simbol pengucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa Empung Wailan Wangko. Jadi di dalam ritual tadi, di samping ada rerumetan atau persembahan, ada juga obat-obat tradisional. Di mana obat-obat tradisional ini itu kebanyakan dari rempah-rempah yang ada dipakai di dapur. Misalnya jahe tadi disebut lia, ada sukur atau kencur. Biasanya kan kalau sakit itu karena dua sebab, karena reges lewo atau tolewo. Jadi ada ya di dalam tradisi itu orang Minahasa ada yang sakit itu karena pengaruh angin-angin jahat atau memang karena ada sesuatu yang kurang bagus di dalam diri.
Ritual pun dimulai dengan memohon perlindungan dari Opo Embung Wangko atau Tuhan Yang Maha Esa agar ritual ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terhindar dari berbagai gangguan. Sebagai orang yang memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa terhadap semua makhluk hidup di bumi, mereka pun bersama-sama melakukan permohonan dan doa dengan memuji, memuliakan Opo Empung Wangko, Tuhan Yang Maha Esa.
Sigiwangko. Kumain po ako. Kaya po. Jadi ritual yang baru kita saksikan bersama tadi itu ritual mengundam, sebuah sebenarnya tradisi yang sejak dulu sudah ada di Tanah Minahasa. Dari istilah itu mengundam itu memang maknanya mengobati, pengobatan. Jadi ini ritual pengobatan. Biasanya dulu kalau ada orang yang sakit, ya sakit biasa disebabkan karena tiga sebab orang Minahasa. Ada karena orang benakal agang, istilahnya itu orang. Kemudian ada yang karena angin jahat, tapi ada juga karena mungkin kesalahan sendiri manusia itu. Sehingga orang yang mengalami sakit ini kemudian menjumpai para tonaas atau orang-orang yang memang dikaruniai khusus, tonaas mengundam untuk mengobati mereka. Nah, yang kita lihat tadi itu memang proses dari awal. Proses ritual ini sebenarnya bukan ketika kita lihat proses pengobatan tadi, tapi dari awal. Bagaimana orang-orang yang mau terlibat di situ, baik tonaasnya, para mananomul yang akan membantu tonaas mempersiapkan ritual, kemudian orang sakit yang akan dibawa untuk diobati, sudah mempersiapkan diri lebih dulu. Termasuk proses itu juga mempersiapkan hal-hal yang akan dibuat dan benda-benda apa saja yang akan digunakan di tempat itu. Nah, dari tahap persiapan, kita kemudian masuk ke tahap pengobatan. Nah, di tahap pengobatan tadi itu, tonaas itu memang jadi medium. Kemudian menggunakan para leluhur yang punya pengetahuan di bidang itu untuk kemudian menjelaskan. Yang pertama, mendeteksi. Kira-kira sakit apa? Ya, ini penting karena proses mendeteksi sakit penyakit itu akan sangat dipengaruhi model pengobatan, cara pengobatan apa yang akan dilakukan oleh tonaas selanjutnya. Nah, proses tadi kalau saya sendiri mengamati kelihatan ada yang karena orang benakal akang begitu. Kemudian ada yang memang karena sakit mungkin kelalaian dari manusia itu sehingga kurang enak badan dan sebagainya. Mereka melalui proses bersamaan, ada beberapa orang tadi yang diobati secara bersama-sama. Setelah dideteksi, kemudian diobati. Yang waktu diobati juga itu kita saksikan sama-sama ada sesuatu yang digunakan sebagai media. Nah, ini benda-benda ini memang sejak dulu oleh para leluhur kita ini digunakan untuk mengobati orang. Ini yang Tuan Jai bilang, maka tanah. Proses mengundam ini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Tapi tentu juga ketika teman-teman, terutama tonaas memilih tempat ini juga punya makna. Nah, ada banyak hal yang akan, karena ini teman-teman komunitas banyak yang ikut, puluhan mungkin sampai ratusan, mereka diajar juga untuk tetap mengingat situs budaya ini, berbagai hal yang ada di tempat ini, nilai-nilai keminasan yang tersimpan di situs ini. Nah, praktik juga tadi itu bagian dari usaha untuk kemudian mengangkat kembali nilai-nilai keminasaan. Ya, dalam komunitas ini, komunitas kita secara besar yang hadir ini tadi, proses ritual mengundam kali ini maknanya bukan cuma sekedar mengobati orang karena sakit. Tapi lebih penting daripada itu bagi kita generasi yang sekarang, itu proses untuk mengobati diri kita yang sesungguhnya, yang mulai kehilangan pegangan kita, kanaraman kita, pengetahuan kita orang Minahasa. Kita mulai hilang dari situ, makanya proses tadi untuk mengingatkan kembali kita. Mengingatkan tentang tradisi para leluhur, mengingatkan tentang banyak hal yang tersimpan dari proses ritual tadi itu. Jadi intinya untuk mengobati ingatan kita. Itu yang barangkali yang paling penting dari proses juga yang kita lewati tadi. Agak sulit kalau kita cuma sekedar lihat ya proses ini. Tradisi ini sebenarnya bisa dilakukan tanpa kinampetan. Proses mengundam itu bisa dilakukan tanpa kinampetan. Tapi banyak hal, termasuk para tonaas juga sekarang ini, banyak yang sudah mulai kehilangan pengetahuan-pengetahuan dalam proses pengobatan itu. Nah, tonaas kemudian menggunakan proses mediumisasi tadi itu. Dia ketika dia trans, dipercaya ada leluhur. Jadi leluhur-leluhur yang punya pengetahuan dulu, yang biasa kita kenal dengan tonaas mengundang, mereka yang hadir. Dan kemudian membagi kembali pengetahuan itu. Nah, proses kinampetan tadi itu bukan dalam rangka atau menjelaskan bahwa para opo yang menyembuhkan.
Tidak, tapi mereka yang punya pengetahuan mengajarkan itu kembali kepada kita. Nah, makna paling penting bagi kita saat ini adalah pengetahuan yang sudah diajarkan lagi itu jangan diulang. Kita simpan dalam pikiran kita. Kemudian dalam praktik berikut kita tidak perlu mengundang misalnya para leluhur untuk terlibat langsung mengajarkan. Karena kita sudah diberi pengetahuan. Jadi proses kinampetan tadi itu biasa dilakukan untuk mengetahui banyak hal yang mungkin kita lupakan. Dan ingatan-ingatan itu memang jelas ada pada leluhur kita. Sehingga proses untuk melakukan perjumpaan dengan leluhur itu sangat penting untuk mengajarkan banyak hal kepada kita mengenai proses ritual mengundam ini. Tadi juga ada tradisi yang mungkin sudah sering kita lihat di kampung-kampung, tapi kita tidak lihat lagi itu dalam proses ritual itu basembur, orang bilang. Jadi orang yang mungkin lagi tidak enak badan, tona asembur. Ya, itu untuk menghangatkan badan tentu dari si sakit. Nah, dari proses ritual yang panjang itu kemudian diakhiri tadi di mata air tadi, itu proses istilahnya mararis atau bararis. Istilahnya proses mengunci. Tona aspe istilah itu bakunci obat katanya. Jadi dia kalau orang biasa ibaratnya seperti ini. Kalau orang buka talaga, ada talaga, mau saya bersih. Nah proses awal kan orang saya bersih talaga. Buka tuh jalan air. Kasih keluar semua tuh kotoran-kotoran dari dalam talaga. Sesudah talaga dibuka pasti dia akan ditutup kembali. Nah yang di air itu proses menutup. Mengunci proses yang dilakukan sejak awal. Ritual mengundam dan bagian terakhirnya rumaris ini sebenarnya adalah sebuah gambaran tentang cara pandang manusia Minahasa tentang daur kehidupannya. Hal terpenting yang secara pribadi saya saksikan adalah rumaris, artinya semu kunci. Nah, penandanya adalah daur hidup dalam bentuk tanda alam tadi. Ketika pas selesai kegiatan rumaris, ditandai dengan hujan. Ya. Jadi inti dari ritual mengundam sebagai bagian pokok dari tata cara ritual kita pada saat ini adalah kita akan mengobati orang yang mengalami kelemahan tubuh. Dalam bahasa yang lainnya adalah mengembalikan pokok kekuatan hakiki dari manusia dalam wujud kesehatan. Nah, ini sebenarnya menyiratkan sebuah pesan bahwa bahkan sampai hari ini pun sebenarnya orang Minahasa secara khusus masih memandang bahwa ada selalu ikatan dalam hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta. Nah, tata cara hidup seperti ritual mengundam ini adalah bagian untuk menyelami kekuasaan sang pencipta berdasarkan pengetahuan manusia. Manusia dalam hal ini apa yang ditunjukkan oleh alam. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai penanda kebudayaan hari ini bagi kita orang Minahasa bahwa sebenarnya orang Minahasa hari ini selalu ditantang untuk bagaimana terus memperbaharui hubungannya dengan alam, memperbaharui hubungannya dengan sang pencipta. Dalam hubungan ini kita melihat juga hubungan antara manusia dengan manusia. Harapan saya bagi kita orang Minahasa adalah ini kan warisan pengetahuan yang masih berfungsi. Hal ini jangan kita sepelekan, apalagi kita lupakan, karena pengetahuan diukur karena dia masih digunakan dalam kenyataannya. Dan saya sangat berharap bahwa kemudian kita orang Minahasa, bahkan sebenarnya manusia, untuk selalu bisa memandang bahwa ada hubungan yang mendasar selalu antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Itu kunci dari tujuan ritual mengundam, kesehatan. Orang tua bilang, owak sama. Nyenak da guna kata tuh kekayaan sampai dimanapun kalau kemudian tubuh tidak sehat. Jadi ritual mengundam ini sebenarnya memberi informasi dan makna kepada kita bahwa bagi orang Minahasa itu kesehatan penting. Sehingga kemudian mulai dari para leluhur di zaman dulu melaksanakan ritual mengundam yang antara lain digunakan untuk mengobati orang dari apa yang diistilah karena reges lewo. Atau juga karena ya dia tubuhnya yang sakit begitu. Sehingga kemudian bisa juga informasikan bahwa sebenarnya kita penting sekali untuk mewarisi praktik-praktik seperti ini karena dari ritual ini kita kemudian melihat bahwa orang-orang Minahasa dalam hal menjaga kesehatan dan pengobatan itu melibatkan unsur-unsur alam atau melibatkan semesta.
misalnya ada kita lihat tadi si Tonaas menggunakan siri pinang, begitu juga dengan ketika terakhir tadi menggunakan air, yang maknanya adalah bagaimana menghanyutkan atau kalau bahasa Torang itu rumoyong, sakit begitu. Sehingga maknanya antara lain bahwa orang atau manusia itu dengan alam dan juga tentu dengan Tuhan atau opo ompong itu memiliki kesatuan. Sehingga dalam hal menjaga kesehatan, mengobati sakit itu melibatkan unsur semua itu. Dan ini di era modern atau postmodern ini semakin penting karena orang-orang kemudian coba melihat juga alam sebagai media atau dari unsur-unsur alam ini kita kemudian menemukan obat-obat atau perangkat-perangkat untuk mengobati orang sakit. Seperti kita kenal sekarang dengan herbal dan lain sebagainya. Tapi ini proses ritual yang di dalamnya juga melibatkan secara utuh orang yang akan berobat atau siapapun yang melihat atau bersama-sama dengan ritual ini. Sehingga yang disembuhkan itu sebenarnya adalah keutuhan dari manusia itu. Atau yang sekarang kemudian disebut penyembuhan holistik. Karena juga kemudian akan menerima pesan-pesan dari para leluhur. Nah, ini tinggal bagaimana kita merubah perspektif. Kalau ritual ini bermaksud untuk menyuruh orang membunuh orang lain, itu persoalan. Tapi ritual ini dalam rangka mengobati sakit atau juga di situ ada pesan-pesan dari para leluhur yang semuanya mengandung kebaikan. Nah, mengapa itu kemudian menjadi soal? Karena mungkin maksud dari agama-agama bahwa semua yang dilakukan dalam praktik adat ini, yang berbasis adat ini, ya itu ditransfer atau dikonversi ke agama itu. Padahal sebenarnya kenyataan bahwa pun sampai abad 21 ini, kelompok-kelompok atau masyarakat yang mempraktikkan ini masih ada. Dan itu mestinya terus diwariskan. Nah, soal bagaimana agama-agama ini, terutama dalam hal kekristenan, coba memahami ini, mengkaji ini, dan menemukan makna-makna apa yang kemudian bisa jadi istilah akademisi itu, di akademisi teologi itu, bahan-bahan untuk berteologi. Yaitu bagaimana pengobatan itu yang melibatkan alam atau semesta ini, dan juga maksudnya untuk kesembuhan holistik bagi orang yang sakit itu. Sehingga saya kira itu penting dipelajari oleh agama-agama ini, daripada dia kemudian hanya mengatakan ini sesat, ini tidak benar, ini tidak sesuai agama. Padahal orang-orang yang melakukan ini tetap menjadikan yang ilahi itu, atau yang orang-orang Minahasa sebut opo-ompong itu, sebagai sesuatu yang, atau sebagai yang paling maha kuasa, paling berkuasa. Maha kuasa, artinya dia menentukan proses ini. Dan kemudian melibatkan leluhur-leluhur itu.